Unggahan video terkait aksi pencurian knalpot menyasar sejumlah kendaraan roda 2 milik warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial Instagram Selasa 2 Januari 2024. Salah satu akun yang mengunggah video tersebut yakni @makassarinfoofficial. Dari informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa pencurian tersebut menyasar sebuah indekos mahasiswa yang terletak di Jalan Tanjung Bayang, Kecamatan Temalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 31 Desember 2023. Dalam unggahan video yang viral tersebut, tampak seorang pria tengah memperlihatkan 4 kendaraan roda 2 berbagai merek yang knalpotnya sudah hilang. Selain itu, tampak dalam rekaman CCTV tampak terduga pelaku yang mengambil knalpot-knalpot motor tersebut. Sebelum beraksi, terduga pelaku mengawasi terlebih dahulu sejumlah kamar indekos untuk memastikan suasana aman. Kapolsek Temalate AKP Ari Sumarsono mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait aksi pencurian knalpot di Kota Makassar tersebut.